Peace Malaysia, Akunsel Puan Lok Piling, Masjid Satuan Nama Kuta Malaysia. Yang membahagia Tuan Muhammad Syahuddin bin Aziz, Pengarah Seksyen Pihak Sempatan Unit Rancang Komuniti Islam. Yang berhormat Ahli ini Dewan Undang Negeri, yang berusaha pegawai-pegawai kerajaan ini, yang dihormati pemimpin-pemimpin pertubuhan agama Buddha, yang dihormati pemimpin-pemimpin agama, pemimpin masyarakat, wakil-wakil media, tuan perempuan, selamat pagi kepada semua. Tahniah, chào sang hao. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua dan selamat menyambut Hari Waisak saya ucapkan kepada semua penganut agama Buddha. Terlebih dahulu saya ingin mengucap terima kasih kepada semua yang hadir berkumpul pada hari ini yang amat bermakna ini, khususnya kepada para penganut agama Buddha yang menyambut Hari Waisak. Pada pagi ini kita bersama-sama meraihkan hari yang paling penting untuk penganut agama Buddha, iaitu Hari Waisak. Hari Waisak merupakan hari memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Gautama Buddha, iaitu kelahirannya, pencerahan penuh iaitu enlightenment, dan juga kemangkatannya iaitu Maha Parinibbana. Saya bagi pihak kerajaan negeri amat bersama hati untuk menganjurkan sambutan Hari Waisak peringkat negeri secara terus menerus sejak tahun 2011 sehingga hari ini, sebagai meraihkan dan juga menghormati masyarakat agama Buddha negeri Selangor. Ini merupakan manifestasi dasar kerajaan negeri Selangor yang tidak mengabaikan keberpakaian agama dan juga kepercayaan rakyat negeri Selangor. Silah dipahami, dihayati, diamalkan demi kesejahteraan dan juga kedamaian masyarakat. Agama Buddha lebih beratkan sifat keamanan serta menolak kekerasan dan juga kelakuan ekstrim yang boleh membawa kemudaratan kepada masyarakat dan mengancam keamanan yang menyerari kita yang terdiri dari pelbagai kepercayaan agama dan latar belakang sosial budaya. Saya ingin menyarankan agar kita harus menjauhi dan menyingkir amaran ekstremis yang tidak bertanggungjawab yang boleh menimbulkan suasana yang tidak tenteram dalam kalangan masyarakat kita yang hidup dengan harmoni serta saling menyayangi antara satu sama lain, tidak mengira kaum bangsa maupun agama. Ini juga saya tekankan bahawa budaya memupuk perasaan kasih sayang dan juga hormat menghormati antara satu sama lain harus kita amalkan dalam kehidupan harian kita agar masyarakat boleh bersama-sama bergerak maju. Harian yang saya sekian, rakyat Selangor berhati akan kembali sekarang yang dihadapi oleh masyarakat yang berbuda dari pahamkan Tuan masyarakat agama Buddha dipanggil dari segi kekuan kasarana umat ibarat berlaku meningkat sejak 4 tahun kebelakang ini, sebabkan peningkatan kekuan agama Buddha dan agama pendidikan dan juga kepatutan agama yang usah dibutuhkan dengan kehidupan agama Buddha. Mana itu kerajaan sejak tahun 2008 telah pun menunjukkan dalam persoalan agama Buddha skin, timbul, dan tau Thank you.
教师的活动、课程维修、建设、购买器材等等的经费。